Mungkin untuk mukadimah, sebab sebagaimana kita yakin dalam Islam, tidak seperti golongan LGBT yang mengatakan Allah menjadikan seseorang itu LGBT lalu Allah menghukum dia kerana dia jadi LGBT. Itu menampakkan seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala tidak adil. Nauzubillah. Okay, inna Allah la yaslimu misqala zarah. Surah An-Nisa surah ke-4 yang ke-40. Sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi manusia walaupun sebesar zarah. Jadi persoalannya sekarang ini, adakah seseorang yang mempunyai kecenderungan, kita kata dia mungkin rogol, dia mungkin kalau kita dengar apa yang Tuan Kamal Effendi sebut minggu lepas, ada flashernya, ada yang fetishnya dan sebagainya. Kenapa mereka boleh jadi macam itu? Adakah kita yakin, kita cut the story short, kita yakin mereka tak lahir-lahir begitu. Tetapi apa yang menyebabkan mereka jadi begitu? Silakan Fazli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih kepada Bro Fidos Wong. Dan sebenarnya yang bertanya pun sebenarnya juga sangat aktif dalam membantu dan juga dalam memperjuangkan isu-isu hak-hak kemanusiaan dan juga inilah. Jadi sebenarnya segar juga bila Fidos jemput saya ni, tapi apa pun insya-Allah saya berkongsi dari sudut pandang saya. Bercakap tentang kita kata istilah tingkah laku yang contohlah macam contoh kita sebut tingkah laku yang bersifat seksual, apa ni, predator seksual ni kan sebenarnya kan. Dia sebenarnya banyak-banyak tingkah laku ni sebenarnya. Dia kalau belajar psikologi, dia satu tajuk tu nurture versus nature. Ini antara topik yang sebenarnya sangat sangat penting untuk kita faham. Adakah sesuatu tingkah laku itu dia memang lahir semula jadi? Maknanya lahir daripada dari segi kalau kita kata diwarisi ataupun sebenarnya dia adalah sesuatu yang boleh dibentuk, di nurture. So, jadi bila berdasarkan contoh, bila kita tengok pada tingkah laku seperti yang disebut oleh Prof. Fidos tadi, kajian mendapati sebenarnya bila kita cakap tentang sexual abuse ni, dia adalah bersifat learn behavior. Dia adalah satu tingkah laku yang dipelajari. Kan? Walaupun kita ada, dia sebenarnya bila nak cerita tentang kenapa berlaku, kenapa ada seseorang tu dia menjadi contoh sexual predator, adakah semata-mata kena tingkah lakunya, dia macam ni, dia tidak ada satu teori yang menerangkan secara solid, ini satu, tak, dia tidak ada satu teori yang kita kata menceritakan kenapa, dalam masa mudah, jawapan yang simple tentang sesuatu tingkah laku, tak, dia ada pelbagai faktor. Sebab tu setiap orang tu kita akan tengok dari satu, kalau contoh ada seorang yang kita dapat tangkap contoh. So kita akan faham, memahami dia dari pelbagai sudut. Mungkin dari segi teori tingkah laku, mungkin dari segi teori kognitif, mungkin dari segi teori emosi dan sebagainya. Jadi maknanya kita tak boleh nak katakan okey, puncanya mesti macam ni, tak. Dia sebenarnya setiap orang tu dia ada punca tersendiri. Cuma antara contoh-contoh puncanya adalah mungkin disebabkan oleh isu masa lampau, ada juga kan, bila pernah jadi mangsa kan. Saya ada satu kes, saya kongsikan satu kes. Satu kes seorang pelajar yang pernah diraba dan di onani kan. Sewaktu zaman sekolah muda kan, waktu dia dah waktu sekolah rendah lah, saya tak boleh sebut detail lah, waktu sekolah rendah. Dan apa yang berlaku pada dia adalah, pada mula dia menolak. Kan? Tetapi disebabkan pada saat yang terlalu muda, menikmati sesuatu yang best. Kan? Menikmati sesuatu yang best. Jadi dia belajar sesuatu daripada situ. Belajar bahawa nak dapatkan nikmat di situ ini macam mana? Ini cara dia. Kebetulan diajar juga oleh predator seksual tadi tu. So apa yang berlaku, bila semakin dewasa, dia punya self-control terhadap diri dia tadi makin kurang. Bila melibatkan contoh rangsangan-rangsangan begitu. So akhirnya dia juga selepas itu menjadi orang yang groom mangsa. Tapi saya dapat tahu sekarang ni dah insaf lah. Dah bertaubat lah, Alhamdulillah lah. Tapi nak ceritanya, pengalaman yang lampau tu juga, dia adalah sesuatu tingkah laku yang dipelajari kan. So waktu kecil tu dia belajar tingkah laku tersebut dan melihat akhirnya dia lakukan. Okay. So itu yang pertama lah, maknanya bila kita bercerita tentang kenapa benda ni berlaku. Salah satunya adalah memang kita kata pengalaman lampau ni kita tak boleh nafikan. Ada juga. Dan ada juga yang disebabkan oleh apa? Oleh istilah disebut sebagai cognitive distortion. Cognitive distortion. Thinking pattern dia.
Kan, apabila contoh seseorang tu dia ada kuasa ataupun dia ada pengaruh, kan? So antara ekspresinya untuk menguasai adalah tingkah laku tersebut. Sebab bila dia buat tingkah laku tersebut, dia mendapat menunjukkan bahawa dia ada dominance, penguasaan terhadap seseorang. Sense of, kita kata apa, power lah, power and control. Kan? So dia dapat dominate orang lain, dia dapat buat sesuatu yang mungkin pada orang lain tak boleh nak buat because of ada undang-undang, tapi pada dia tak. Undang-undang dah ikut dia. Okay. So itu pun satu benda yang juga menyumbang kepada kejadian-kejadian ini jugalah. Dan Bro Fidaus, kan, kalau kita tengok pun ada setengah orang kita tengok sense of uniqueness. So dia boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. So bila bercakap tentang hal ini, menjadi pemangsa ni boleh berlaku, dia adalah learned behavior dan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Kan? Apabila terdedah di peringkat awal, dia belajar sesuatu, belajar daripada situ, bahkan dia boleh melakukannya lah. So sebenarnya saya nak cerita dalam bahasa yang mudahnya beginilah. Cakap tentang pemangsa, sesiapa saja boleh jadi pemangsa. Bercakap tentang mangsa juga, sesiapa juga boleh jadi mangsa. Kan? Sebab itu penting untuk kita sentiasa mengisi maklumat dan juga kefahaman kita tentang istilahnya kita kena sentiasa berhati-hati dengan sesiapa saja yang kita berurusan lah. Sebab kita tak tahu latar belakang dia bagaimana. Kan? Dan tambahan sekarang pula Fidaus, antara dia macam ni, antara yang penting juga adalah ni rangsangan-rangsangan yang dia dapat ni. Pornografi ni antara satu punca yang sangat besar juga ni. Pornografi. Kan? Saya baca satu kajian yang sangat menarik, kan. Because of PKP, penonton pornografi ni meningkat sebanyak 84%. Malaysia ni nombor satu dunia. Nombor empat dunia. Kan? Nombor empat dunia, nombor satu Asia. Nombor satu, paling tinggi Slovakia, kemudian Bulgaria, kemudian Ireland, nombor empat Malaysia. Empat daripada 10 orang, daripada 10 orang, 4 orang menonton pornografi sekali seminggu. Ini kajian daripada HUKM, UKM. Nak cerita. So, pengaruh pornografi ni pun sebenarnya sangat-sangat besar. Sebab apa? Dia, bila kita masuk, dia macam, dia create visual-visual yang menyebabkan seseorang tu ada mental rehearse. Kan? Rangsangan tu dah ada, rangsangan tu dah satu-satu part. Tapi menyebabkan dia mental rehearse. Menyebabkan dia nak, bila dia mental rehearse, keinginan tu akan makin bertambah. Jadi, ini pun pengaruh-pengaruh yang sangat besar jugalah.